Pemborosan atau ke memang kebutuhan. Ini memang kebutuhan ya guys, bukan pemborosan ya. Tadi antri panjang, jadi aku juga ambil video. Tadi kan munyer-munyer masih di sana tadi ya, di Welcome juga sudah buka. Jadi ini belanja jam segini ramai guys. Masih di tasa belum ini semua. Aku masih milih-milih. Ini mau belanja apa? Masih bingung. Kalau tomat, kalau tomat organik itu harganya 47,9 sameter. Ini barang-barang organik ya. Kita lihat di sini. Mahal, tapi memang yo enak sih. Bisa iki buah itu mahalnya, enggak bagus tapi mahal. Boleh kene wae ya guys. Ini juga organik semua ya. Barang-barang yang mahal. Cepat mencari aja ya. Aku bingung mencari saya. Aduh, ini sudah siang. Lalu apa ya? Di rumah kan masih ada buah. Gak usah beli buah dulu deh. Iki nggak ngerti jurusan atau ke memang kebutuhan. Ini memang kebutuhan ya guys, bukan pemborosan ya. Tadi antri panjang, jadi aku juga ambil video. Tadi kan munyer-munyer masih di sana tadi ya, di supermarket tadi ya. Iki lumayan murah ini, dapat dua. Jadi ini ku regane kan 30 ya, 29.39 sen itu ya spodo karo 30 dolar gitu ya. 30 dolar iki sak meniki guys. Tapi kalau beli dua itu kan otomatis kan 60 ya, 60 kurang 3 sen lah ya, itu terhitungnya kan 21,4 lah. Sedangkan biasanya iki harganya iku 45, dua plastik kayak gini loh guys, kadang-kadang 45, kadang-kadang juga lebih. Ini persen ini ada diskon, jadi lumayan ya, bisa ngiris satu plastik. Nah ini biasa guys, ini paling boros iki. Wis to pokoke ini yang bagian ini aku beli yang ini aja lah ya. Ini mencoba yang ini, nggak tahu aku karena kurang selera makan juga, dan memang harus mengimbangi pola makan ya guys. Nah ini belanjaku hari ini teman-teman, masih ada di mana itu, di dapur. Yuk tengok di dapur ya. Nah ini tralala di dapur, tadi sudah tak taruh dapur karena ini kan basah ya. Nah ini tadi juga ada diskon, ini jenenge tahu yo, kita tahu sing merek-merek halal-halal ini juga guys, halal tolbukan dari ini. Dan iki iwak iki mau ya juga ada, kalau dibilang ada diskon enggak sih, tapi ya lumayan lah ya, beli kamu itu aja. Nah ini ada seliwi ayam ya, seliwi ayam kemarin lihat di Welcome mahal, kalau dipakai masih agak murah-murah 4 dolar guys. Jadi aku mending beli di mana itu, dipakai shop atau di Fusion ya, lebih murah sedikit. Nah ini belanjaanku hari ini guys. Jadi kalau di sini ini pemborosan atau kebutuhan ya, apa kebutuhan ya guys, karena di sini juga menyesuaikan, semua itu harus menyesuaikan gitu guys. Oke ya guys, gitu aja belanjaku hari ini. Ini kebanyakan itu kalau belanja itu kebutuhan bos ya guys. Kalau untuk diri saya sendiri itu jarang banget ya, bahkan kemarin saya juga dianterin buah sama dari temen kayak gitu. Yang penting kakek yang saya urusin ini sehat kayak gitu, dan alhamdulillah saya sendiri juga banyak rezeki dari teman-teman. Walaupun di sini memang sudah kewajiban majikan ya untuk memberi makan kayak gitu, tapi kadang-kadang kan kita juga ada apa rezeki dari teman ya, kita tidak bisa menolak juga ya, namanya rezeki. Dan bahkan bos juga ikut makan kayak gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya lanjut kerja yang lainnya ya, dan saya akhiri video saya. Bye bye. Video hari ini seperti ini aja ya guys.